Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ke Planters Channel. Topik untuk hari ini adalah penuaian ubi kayu kuning lah, untuk proses kita hasilkan keripik lah. So kita berada di ladang Lepak Utara, Lepak Utara 8. So hari ini 17 April 2022, kita telah adakan proses penuaian kali kedua lah, kan? Kali pertama kita dapat lebih kurang dalam 5 tan. So hari ini kita nak proses, mungkin kita akan dapat lebih kurang dalam 10 tan lah. Jadi alhamdulillah, pada pagi ini kita bersama dengan rakan-rakan seperjuangan untuk menuai ubi kayu. Dan hari ini kita nak buat demo penuaian ubi kayu menggunakan alat yang telah dibuat khas lah untuk menarik ubi kayu ni, kan? Proses menuai ni perlu menggunakan peralatan yang sesuai, disebabkan keadaan ubi kayu kita ni agak besar. Secara puratanya antara 6 hingga ke 10 kilo setiap pokok lah. And ada pokok yang berat melebihi daripada 10 kilo, kan? Contoh semalam lebih kurang dalam 12 ke 13 kilo untuk satu pokok. Tapi secara purata dia antara 5 ke 6 kilo. Namun kita tak dapat data yang lebih tepat lah. InsyaAllah dia lepas habis proses penuaian ni, kita akan dapatkan berat yang betul-betul secara puratanya berapa kilo. Okay. So ini ladang ni telah jadi kawasan ni kita tanam ubi kayu pada batch pertama, dan ada batch kedua lah. Ada batch kedua lebih kurang dalam 4 bulan. So yang ni batch pertama ni kita dah cukup umur dia 10 bulan dan kita start menuai ubi kayu ni untuk kita hantar di kilang-kilang yang diperlukan lah, kan? Jadi hari ini kita buat demo sikit proses penuaian ubi kayu, kan? Kalau ikutkan batang kayu, batang besi ni kalau boleh dia panjang sikit, tapi hari ini sebab kita kekurangan peralatan yang sesuai, kita modify je besi apa yang ada sebab besi sekarang ni harga mahal, kan? So ni batas kita, yang kita buat batas lah. Batas ni tinggi dia lebih kurang dalam 2 ke 3 kaki lah, kan? Jadi tanah dia sangat 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 mencukupi untuk proses pembesaran ubi kita, kan? So hari ni kita buat demo proses penuaian. Okey, ya? Okey, kita tunjukkan proses penuaian ubi kayu menggunakan peralatan yang kita telah sediakan. Okey, eh? Okey. Okey. So ada lebih kurang dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Ni yang kecil-kecil lah. Jadi pada di luar sana yang mahu menjinakkan diri dalam pertanian ubi kayu, boleh komen di ruang komen kita. Dan insyaAllah apa-apa yang kita boleh kongsikan bersama, kita akan kongsikan, insyaAllah. Jadi berbaktilah kepada tanah, dan pertanian ni merupakan 9 daripada 10 punca rezeki yang Allah telah janjikan. Jadi berusahalah sebaiknya, kan? Ni kalau keadaan tanah yang baik, bila kita tarik tu semua ubi ikut sekali, kan? Ada juga yang patah, tapi minima, kan? Yang penting tanah perlulah mencukupi lah untuk pastikan pembesaran ubi ni lebih baik. Jadi sekian saja perkongsian saya pada pagi ni. Jika ada apa-apa yang diperlukan untuk dibantu, insyaAllah maklum saya, dan boleh call di nombor telefon saya yang tertera di ruang komen. Ok.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen dan share di Planters Channel untuk kebaikan kita bersama. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.